baju harian, baju kerja, baju olahraga, baju tidur, baju pesta, baju renang, baju musim panas, baju musim dingin. Dan dia adalah Rena yang sudah aku create berjam-jam di game The Sims 4. Game ini seru banget, bisa pilih cara jalan, pilih rambut, pilih baju, warna kulit, dan sebagainya. Gimana teman-teman, sudah mirip sama Rena nggak ya? Yuk di like dulu video ini, makasih ya. Jadi kita ketik dulu namanya Rena Chan dan Rena kita setting sebagai young adult karena dia nanti harus kerja. Terus pilih aspiration atau tujuan hidup sama sifatnya juga. Dan beres. Habis itu kita add new sims lagi untuk membuat Nini Chan. Dan aku sudah menentukan baju hariannya Nini, baju acara formal, baju olahraga, baju tidur, baju pesta, baju renang, baju musim panas, dan baju musim dingin. Banget kan? Di sini Nini kita setting sebagai children. Iya, Nini masih sekolah kan ya? Gimana? Nini udah mirip nggak ya sama Nini Chan versi boneka? Kerasa sih tidak. Yang ini ala-ala Amerika, kalau Nini Chan boneka kan ala-ala Jepang gitu, Asia-Asia. Selanjutnya kita setting aspiration buat Nini, yaitu tujuan hidupnya yaitu bersosialisasi karena dia suka ngobrol gitu ya. Dan centang. Tada, kompak banget ya putih dan pink nuansanya. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita milih kita mainnya di musim semi atau summer atau fall atau di winter, musim salju. Kita pilih musim salju aja kali ya. Kali aja ketemu Elsa Frozen. Tada! Ini dia Rena dan Nini Chan di dunia The Sims 4. Wah, itu rumahnya. Jadi di episode pertama kita main game The Sims 4 ini, selain kita bikin karakternya, jadi kita akan room tour di rumahnya Rena dan Nini di The Sims 4 ini. Jadi kita lihat dulu bagian luarnya. Wah, ternyata rumahnya satu lantai, tidak ada tangga menuju atas. Oke deh, langsung aja kita room tour. Kita buka dulu atap dan dindingnya. Wah, kayak gini ya denahnya. Jadi di sini ada ruang tamu, kemudian ada dapur, ada tempat tidurnya Nini, ada kamar mandi, dan tempat tidur utama alias tempat tidurnya Rena. Sekarang temboknya kita bangun dulu seperti ini. Jadi ini adalah ruang tamu, tapi sepertinya Rena masih belum punya TV ya. Oke, kita beli dulu. Kita cari yang televisi. Nah, di sini ada ruang tamu, terus kita klik televisi dan banyak banget pilihan televisinya. Kita sesuaikan saja dengan uang yang kita punya. Sebelum beli televisi, kita harus beli mejanya dulu. Mungkin yang ini aja. Nah, kita pilih ungu dan biru ini saja deh. Keren banget loh, berwarna. Oke, selanjutnya aku akan pilih TV. Ini TV jadul ya. Mungkin yang ini aja kali ya. Yang ini ditaruh di sini. Oke, selesai. Rena akan aku suruh masuk dan kamu menonton TV ya. Watch TV. Nah, TV-nya sudah bisa dan ini juga ikutan masuk. Hore! Mereka senang banget nonton TV. Wah, keren nih bisa nonton TV bersama. Dan mereka ngobrol. Dan selanjutnya adalah dapur. Jadi di dapur ini sepertinya ada yang kurang. Sudah ada kompor, kulkas. Yang kurang adalah tempat buat cuci piring nih, wastafelnya. Mungkin aku pilih yang ini aja.
kemudian aku letakkan di mejanya. Nah, keren kan? Jadi Rena bisa cuci piring atau bahkan cuci tangan saja di wastafel ini. Selanjutnya di kamarnya Nini hanya ada tempat tidur dan lemari ya. Kok gak ada mainan? Jadi kita akan menambahkan beberapa mainan. Mungkin ini. Di sini ada mainan bubble. Oke, beli dan ditaruh di sini. Kemudian ini ada mainan dokter-dokteran loh. Oke, kita beli satu. Oh, nggak bisa ditaruh di situ. Jadi ditaruh di lantai sini aja. Tapi hadapnya hadap sini. Oke. Kemudian boneka lainnya, mainan. Ini ada kucing-kucingan. Sebenarnya banyak juga sih pilihannya. Tapi kita pilih aja yang kucing-kucingan dan diletakkan di sini. Ya, berhubung uangnya di sini terbatas, jadi kita belinya beberapa dulu aja ya. Selanjutnya kamar mandi. Di sini ada tempat mandi, toilet, dan ini wastafel. Aku heran di mana ya sabunnya. Mungkin kita harus beli. Jadi kita pilih kamar mandi. Kemudian di sini ada tempat sabun sini di dinding. Selanjutnya kita beli meja, kembali ke sikat gigi. Karena sikat giginya tidak bisa ditaruh di lantai dong. Harusnya kan ditaruh di meja gini. Terus kita juga beli sabun cuci tangan ya. Sekarang kan lagi musim virus, jadi harus ada sabun cuci tangan. Handuknya gimana? Handuknya kita pilih yang warna merah muda, ditaruh di sini. Sudah. Nah, kamar mandinya sudah siap nih. Hore. Selanjutnya ini kamar Rena. Ada lemari baju, tempat tidur, meja, dan lampu. Kurasa kita butuh satu hal. Itu adalah komputer. Biar Rena bisa tetap edit video gitu ya. Mungkin laptop aja kali ya. Nah, berhubung kita juga kalau kerja kan di meja, jadi butuh kursi. Nah, keren deh. Oh, tunggu sebentar. Lihat apa yang dilakukan Nini. Dia mengacak-acak tempat tidur. Oh, Nini. Sampai jumpa di video Rena main game lagi. Aduh, Nenek, kamu bikin berantakan kamar. Halo teman-teman, nantikan video baru Rena Goduplo TV setiap hari Jumat dan Minggu jam 4 sore. Sekarang mau nonton yang mana lagi? Ini ada video lainnya pilihan Goduplo TV.